Hey, oke, buat teman-teman yang lagi cari PC full set budgetnya 9 jutaan, ini gue ada rekomendasinya, kalian bisa DM Instagram gue kalau kalian berminat. Ini PC rakitan full set di budget 9.800.000, 9,8 juta ya. Ini lewat gue langsung, untuk pembayarannya kalian bisa bantu modalnya dulu lah, bisa bayar 9 juta dulu atau bisa bayar ya 8 jutaan dulu lah, enggak apa-apa deh, gue nombok dulu deh ya. Kalau udah selesai semua, udah jadi semua, baru gue kirim ke rumah teman-teman gitu ya. Oke, dan pada saat gue mau ngirim, baru gue minta sisanya lagi. Ya, pokoknya kalau kalian beli sama gue kabarin terus on time, all the time, maka gue kabarin terus. Jadi kalian gak gelisah lah, ya. Jadi ini PC rakitan full set memakai AMD Ryzen 5 5600. Nanti bakal gue ulas untuk spesifikasi prosesornya. Keyboard mouse yang standar gaming kayak gitulah ya. Casing gaming, tenang aja. Nanti dia pakai fan RGB, fan casing 5 nanti, ya. Nanti di belakang 1, di sini 2, di sini pokoknya 2 nih, pokoknya jadi 5. Apa tuh WiFi adapter juga, WiFi adapter itu nanti buat nyambungin ke rumah WiFi rumah kalian gitu ya. Jadi nanti kalian udah terima beres lah pokoknya. RAM 2x8GB, 16GB, port supply-nya 650W 80+ bronze. Ya gua pengen aman aja. Pakai RX 580 untuk disandingkan sama Ryzen 5 5600, mantapnya AM4. Monitornya 24 inci SSD 1TB NVMe. Cukup budget 9.800.000 aja. Ya, ini full set, monitornya 224 inci juga, pakai RX 580, power supply 650 watt, RAM 16 GB, pakai SSD 1TB NVMe. Kalau berminat, DM Instagramnya aja. Untuk spesifikasi prosesor ini, dia udah soketnya AM4 7 nanometer ya. Keluaran tahun 2022 tanggal 20 bulan April, RAM DDR4, support di 3200 mega transfer per second, frekuensi di 3,5 up to 4,4 dengan 6 cores 12 threads ya. Dia tidak memakai APU atau iGPU. Jadi wajib banget memakai VGA eksternal. Ya, ini adalah budget 9,8 juta full set ya. Gue juga ada nih 8 jutaan, ada 7 jutaan, 6 jutaan ada semua ya kalau kalian berminat ya. Ini di 9,8 juta aja kalian udah bisa dapatkan PC ini full set ya. Oke, kalau berminat DM Instagramnya aja. Untuk AMD Ryzen 5 5600 dia skornya di angka 21.574. Dia udah 6 cores 12 thread, clock speed 3,5 up to 4,4 dengan TDP-nya 65 watt ya. Nanti kan kalian nih pada saat terima, pokoknya kalian udah terima beres, ini udah sama VGA-nya, pokoknya udah gua tancap semua, kalian terima beres tinggal main. Ya, ini gue installin Windows 10. Monitornya 24 inci. Pokoknya tenang aja kalian, it's gonna be fine lah kalau saat kalian beli sama gue gitu ya. Pakai RX 580. Dia skornya di 8886. Dia PCIe 3.0x16, VRAM-nya 8 GB, core clock-nya di 3257 MHz, memory clock-nya di 2 GHz, support DirectX 12 dan OpenGL 4.5 dengan max TDP-nya di 185 watt. Apakah bottleneck, Bang? Gue udah coba dan ini gak bottleneck ya. Cuma 0,6%, berarti ini gak bottleneck. Oke, okay. Akan bekerja sama dengan baik ya. Untuk AMD Ryzen 5 5600 dengan RX 580 ini masih bisa ditambah lagi penyimpanan ya, pakai SSD SATA 3 juga bisa ya. Oke, okay, di sini gak ada persoalan. Power supply juga 650 watt gitu kan, gue jamin lancar jaya sentosa gitu kan, gak ada persoalan. Kalau kalian berminat, langsung aja DM Instagram ya, Bang, aku mau beli PC sama abang, budgetnya segini-segini. Ini ada 9,8 juta, ini 8 juta, ini 7 juta, ini pokoknya yang lengkap semua ada, kalian searching aja. Ya, pokoknya chat aja, gak apa-apa ya. Oke, guys, teman-teman ya, ini tuh. Ya, pokoknya ini gue udah buat list PC-PC dari 1 jutaan sampai nanti gue buat lagi lah. Ini kan 9 jutaan nih, nanti ada 10 jutaan full set juga. Ya, DM Instagramnya aja, nanti kalau mau minta nomor WA bakal gue kasih. Ya, ini udah tinggal terima beres doang, kalian nanti pokoknya tinggal main. Ini buat live streaming bisa banget, main GTA 5 roleplay bisa banget, main, pokoknya main game apapun udah pasti lancar jaya, gak ada masalah ini ya. Pokoknya kalian langsung gaspol aja, linknya gue taruh, linknya gue taruh deskripsi, Instagram gue di deskripsi, kalian DM aja. Kalau merakit komputer sama gue juga bisa di 9,8 juta. Gue kirim ke seluruh Indonesia untuk ongkirnya teman-teman yang bayar. Ya, yang 9,8 juta ini pure mentah cuma buat PC-nya, monitornya, keyboard mouse-nya, WiFi adapter. Gue installin Windows 10. Kalian udah terima beres.
Cuma tinggal ongkirnya aja. Kalau ongkir, kalau deket banget dari rumah gue akan anterin, gue yang pasangin kabelnya. Kalau nggak, kalian kesini, gitu loh. Ya, oke. Okay. So sekarang gue bakal set performance dari PC ini dulu. Oke, teman-teman, jadi gimana? Apa kalian tertarik? Ini adalah PC full set di budget 9 jutaan, 9,8 juta. Monitornya 24 inci, memakai AMD Ryzen 5 5600, keyboard mouse-nya gaming, WiFi adapter, pokoknya kalian terima beres ya. Oke. Kalian juga anyway semangat puasanya dan semoga kalian semua sukses terus, sehat selalu ya. Jadi kalau berminat DM Instagramnya aja, Bang. Aku mau PC rakitan full set Abang di 9,8 juta ini, Bang. Aku transfer ya, Bang. Ya ditunggu, langsung gue eksekusi hari itu juga, kalau enggak besokannya deh. Pokoknya gue kabarin terus deh, gue infoin terus. Yang penting kalian, karena gue tahu cari uang juga susah, makanya teman-teman gue akan pastikan sebisa mungkin kasih yang terbaik lah ya. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru. See you tomorrow. Bye-bye, ciao. Thank you.